cek cek selamat malam para hadirin sekalian selamat datang di balai suci pokok malam ini dalam yeah. sebuah <laughs> yeah. perhelatan coran tulisannya aku okay, apal, -apal. <laughs> campur sayang campur sayang Sari dan yang Mungkir. Kim ini bersama Uh, apa namanya? Istimewa sekali untuk hmm. menutup perjumpaan kita di bulan Januari. Iya. Karena nanti acara di bulan Februari masih banyak. Iya. Dan malam hari ini ini ditutup dengan penampilan istimewa dari Campur Bursa Sayang. Yang. Campur Sayang Kim bersama PMS ya, bagi ya, masyarakat betul. Surakarta. Jadi sedikit uh, kita infokan tentang Yap. perkumpulan masyarakat Surakarta atau yang biasa disingkat PMS adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri sejak 1932 dengan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum mulai dari pelayanan pemakaian gedung untuk pernikahan jasa pelayanan kematian penyediaan sarana atau pembinaan olahraga dan pembinaan latihan kesenian salah satunya berarti ini ada tambor ya, sayang ini yang Kim ini ya. saya juga ya. pernah ikut latihan di sana dulu waktu hari Jumat kalau nggak salah saya latihan Rhu waktu itu Iya. Kowe ora percaya nek aku latihan Erhu mesti. Hah? Kowe ora percaya nek aku latihan Erhu ora percaya. Ora percaya, ora percaya. Aku apal kubu master. Oh iya. ya Bu Bambang ya. Bu Bambang masih ingat sama saya? Ingatannya bagus berarti. 100 Bu Bambang. Iya. Ya, dan uh, para hadirin sekalian malam hari ini acara Campur Sari dan Yangkem ini di live streamingkan di Youtube yeah. channelnya Balai Sujat Moko Solo langsung hmm. saja nanti yang di rumah Dip. suruh nonton ya, ya lewat YouTube ya iya. dan silakan untuk bisa di like share dan di subscribe ya. terus kemudian kalau nanti di foto siapa tahu mau foto MC nya yang lucu ini <laughs> bisa langsung di mention-kan di, di IG nya bentara budaya Solo, Solo. dan juga ya. di follow silakan jangan di follow mm -mm. Ini penampilan saya istimewa loh oh, untuk oh. menyambut campur sari Yang Kim ini. Ngeri tenan. Dah kayak apa? Yang Kim bener ya? Nah. Kim. Sudah sudah kayak ling, ling belum? Ling ling bie. Nek kamu itu pantas saya Tingting -ting. Ting, ting. itu apa? Siluman gajah. <laughs> Siluman gajah ya ini. Oh anu <laughs> no. Kerasakti tuh. Oh, wow, gajah tingting -ting lah. Oke, okay, gajah tingting -ting. ya. Benar ya jenenge gajah tingting. Biyen gajah mungkur <laughs> Gajah ting ting. Gue nyat ano, cocoknya nyat gajah-gajahan. Mbok <laughs> sekali waktu udah dibangau mau piye gitu loh. Bango, sih kalau tuh gelong ini terus. <laughs> <laughs> yo yo, saya ngerasa guru lencir ngosok gajah-gajahan terus. <laughs> gajah diet. Gajah diet. Betul <laughs> <laughs> Ya oke, okay. dan Sekarang, sebelum. Iya, sebelum acara kita mulai. Ada prolog dari Bapak Darmawan. Selaku pengurus PMS yang lebih memperkenalkan tentang apa itu musik campur, campur sari, sari yang, yang. kin. Okay. Bapak Bapak Darmawan. Kami persilakan Bapak Darmawan. Oh ya. Uh, selamat malam, Pak Sumartono Hadinoto Wakil Ketua Umum PMS yang malam ini juga berkenan hadir. Kemudian yang terhormat Pak Ari Budiono, Pak Frans Sartono, dan juga Pak Roni, saya belum lihat Pak Roni dari bentara budaya, juga uh, para hadirin dan hadirat, serta para pemain campur sari dan pemain yang kim Jadi, pentas malam hari ini adalah berawal dari ide kita dengan Mas Roni, waktu kita berbincang-bincang ini untuk memperkenalkan sebuah bentuk pertunjukan musik yang selama ini belum pernah ditampilkan di tempat manapun juga. Hal ini karena PMS selaku organisasi sosial yang sudah berdiri sejak 1932 seperti tadi diceritakan oleh MC itu salah satu bagiannya adalah kita mempunyai bidang seni pendidikan. Nah di dalam bidang seni itu kita membina seni Campursari, keroncong, band, dan Yang Kim. Nah, kemudian dari bentuk-bentuk perbincangan itu kita mengarah di mana campursari dan Yang Gim itu kita kolaborasikan. Jadi memang ini kita pilih namanya campur sayang, Pak. Karena kalau tidak dicampur itu tidak sayang, Pak. Termasuk kita itu dengan tetangga kita kalau tidak campur ya tidak sayang, Pak. Dengan suami atau istri kita pun kalau enggak campur ya lama-lama enggak sayang Pak. Nah makanya untuk ini campur sayang ini adalah orkes yang unik dan sekaligus juga menarik karena nanti lagu-lagu atau repertoar yang akan dimainkan itu adalah paduan antara lagu tradisional Indonesia atau khususnya Solo ya, seperti Bengawan Solo dan Jangkrik Kingkong dan juga lagu-lagu dari Hong Kong atau lagu-lagu dari Tiongkok tempat uh, orkes yang Kim ini berasal. Nanti kenangan kita akan dibawa ketika kita ini masih muda, kita lihat film-film video itu kan banyak film cerita silat uh, cerita tentang triad atau penjahat-penjahat di Hong Kong. Itu nanti original soundtrack-nya akan dimainkan oleh Para pemain yang game dan campur sari Dan juga satu bahwa kita juga tertarik Bahwa rata-rata pemain yang game ini juga sudah berumur semua Pak Termasuk suhunya ini pun juga khusus datang dari salah tiga ini Pak Silahkan berdiri Pak Wah ini pelatih yang game yang mungkin di Indonesia tinggal berapa nih, Pak Patut kita teladani Pak sekarang beliau dilanjut oleh putranya yang kebetulan juga bergerak dalam bidang kepelatihan yang Kim. Jadi memang ini adalah orkes kebudayaan yang harus kita uri-uri. Salah satu semangat yang dititipkan oleh pendiri PMS kepada pengurus sekarang ini adalah untuk menguri-nguri kesenian tradisional. Dan kita mengajak Pak para undangan yang hadir malam hari ini. Jadi PMS ini dari pagi kita penuh dengan kegiatan senam, kemudian siangnya ada olahraga, ada wusu, taekwondo, bulu tangkis, kemudian malamnya ada campur sari, ada band, ada yang game, dan itu sifatnya semua terbuka Pak. Kita tidak pernah menjadi organisasi yang sifatnya eksklusif. Jadi seperti tadi di Pak eh, Pak Franz Sartono ya Pak ya, pernah tanya pada saya, Apakah latihan di PMS ini dibatasi? Tidak Pak. Jadi kita undang, kita welcome semua, bahkan kita gelar karpet merah Pak. Silahkan Pak, mau ikut kegiatan senam di pagi hari mulai jam 6 pagi boleh. Mau ikut latihan busu ya boleh, mau ikut taekwondo boleh, mau ikut campur sari menyanyi dengan senang hati Pak. Jadi mungkin eh, daripada saya terlalu lama, cukup Sambutan saya ini sekian saja. Kalau mungkin ada kata-kata yang salah, tolong maaf, tolong dimaafkan. Terakhir saya mengucapkan karena masih acara imlek, Pak Kong Si Wanserui. Wan Serui. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darmawan. Sambutannya cukup.